Rahim, sungguh sangat aneh gitu ya kalau ada ketua BPIP yang menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Orang ini sebenarnya sangat tidak layak ya menjadi ketua, harus segera dipecat oleh presiden karena dia akan menjadi duri ya yang memecah belah umat dan bangsa, memecah belah persatuan dan kesatuan. Selama ini sudah disadari bersama bahwa agama dengan Pancasila dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena bagi kami umat Islam, saripati Pancasila itu antara lain juga berasal dari ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya, semuanya adalah berasal dari ajaran agama. Jadi karena itu menurut saya jangan dibiarkanlah apa orang-orang yang semacam ini kemudian membuat pernyataan statement yang merusak kesatuan-kesatuan bangsa, yang merugikan ketahanan nasional. Demikian. Iya, ya, dari agama, sumber hukumnya dari dalam agama kan. Ya. Justru ya, Pancasila akan menjadi kuat ketika dia melaksanakan ajaran agama.